mirip tapi rupa tak sama bang ya. Itu ceritanya gimana sih bisa masuk ke acara Trans 7 untuk pemilihan itu, audisinya bisa bang Amdan ini bisa menang gitu? Awalnya ya dari kita panggung ke panggung ya, banyak yang mirip dan juga bilang banyak bilang wah mirip Amdan. Nah saya membuktikan tuh bahwa di acara di Trans 7 ada stasiun televisi ya. Saya ikut tuh di situ ikut. Saya coba-coba dan membuktikan benar ya apa kata orang saya mirip Amdan apa gimana nih. Buktikan saya di situ, buktikan di acara TV itu yang di asal itu. Asal ya itu. Saya pernah lihat itu benar, Bang. Ternyata yang membuktikan bukan saya ngomong sendiri tapi benar kata orang, oh iya mirip ya. Ternyata saya juga di situ alhamdulillah juara satu ya. Di situ juara satu. Dulu saingannya kalau enggak salah si mirip Jaja. Jaja ada tiga orang kayaknya saya lihat itu lah, ada tiga orang yang mirip Ayub Tinting. Hey, kucing meow. Baru jalan maaf lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, seperti biasa gue hanya bisa mendoakan kepada kalian yang ada di seluruh Indonesia ya. Hari ini gue jujur aja ya, ketawa tapi gembira gitu, ketawa udah pasti gembira ya guys. Jadi hari ini gue pergi ya menemani Pak Haji gitu. Gue bilang mah udah kayak orang tua gue sendiri, yaitu Pak Haji Mukri yang saat ini mengadakan acara tunangan ya. Jadi jujur aja guys, gue terkejut dan seperti biasa gue melihat sebuah ada organ tunggal yang sangat enak banget didengarnya. Tapi kayaknya gue udah kenal deh tuh orang-orangnya, yaitu grup Kacida dan Galang Entertainment. Kayaknya nih gue gak asing lagi dengan orang-orang ini nih. Dan yang gue kagetnya guys, asli gue ngeliat artis Amdan ATT. Gue bingung, gue salut juga ya dengan Pak Haji ini ya. Mungkin ini suatu bagi gue wow gitu. Dan ternyata memang ya, dan ternyata gue lihat ini aplikasinya yes, yaitu mirip dengan Amdan ATT. Tapi lu jangan salah lagi, ini orang ini gak asing ya, namanya mirip juga ya, namanya Ramdan. Cuman dia emang pernah menang audisi di acara asal. Nah ini dia orangnya, gue baru lihat nih, ternyata emang dia nih orangnya. Sumpah guys, asli mirip banget. Nah begini nih guys, awal ceritanya nih ya, gue ceritain pada kalian nih. Guys, apabila kalian ingin, siapapun yang ingin mengadakan acara di acara pernikahan atau khitanan, hubungin aja nih Bang Teddy, grupnya namanya Kacida ya guys.
ini bagi gue wah mantep asli. Dan gak ada bosan-bosannya ya, gue mendoakan pada Pak Haji Mukrini, semoga Pak Haji usahanya diberikan kelancaran, diberikan kesehatan dan panjang umur ya guys. Amin amin ya robbal alamin. Kawanku, sebelum gua menceritakan kisah video tentang Am dan Tete ini yang gua bilang mirip ya, yang sudah pernah masuk Trans 7 acara asal gitu, jangan lupa, gua mohon pada kalian jangan lupa like, komen, subscribe video gua ini dan di share biar gua lebih semangat untuk cerita-cerita selanjutnya. Gua juga hanya bisa mendoakan pada kalian semoga kalian diberikan kesehatan, panjang umur dan sukses selalu. Amin amin ya robbal alamin. Gimana? Ayo. Wow. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Ini guys, tahu nggak ini? Kalau asal kalian udah tahu ya, ini artis Trans 7 loh, yang pernah tahun berapa gue pernah nonton tuh Bang. 97 ya artis Ram yang dibilang mah apa tuh aplikasinya KW yang bilang Ram dan siapa Bang tadi Ram dan ATT. Ram dan ATT. Nah ini orangnya nih asli lu, ini benar-benar gua kaget juga terkejut yang gua tadi, ini benar-benar gua bangga ya gua ngeliatnya emang asli lu. Karena gua ngeliat kemarin juga di tahun berapa tuh ya gua ngeliat ini dibilang artis asal ya yang dibilang yang mirip suaranya juga bagus, ini benar-benar seperti Bang Ramdan ATT ya. Ini orangnya nih. Wih, gue tadi gue juga sejar aja lu guys. Gue hampir gue mau nanya sama Bang Tadi Bang Tadi ya. Yeah. Nih Bang Tadi, nih kayaknya artis nih gitu kan. Oh, ternyata Bang Tadi diem-diem aja. Eh, ini nih orangnya nih yang udah di gua acara di Trans 7 ini ya. Nih. Maaf bisa tanya Bang aslinya siapa sih namanya? Ramdan. Bang Ramdan ya? Ramdan. Ramdan juga ya. Ramdan. Kok bisa sama namanya ya? Bisa ya, begitu ya? Mirip.
Lupa tapi sama bang ya. Itu ceritanya gimana sih bisa masuk ke acara atas tujuh untuk pemilihan itu, audisinya bisa bang Amdani bisa menang gitu? Awalnya ya dari kita panggung ke panggung banyak yang juga bilang, banyak bilang wah mirip Amdan. Nah saya membuktikan tuh bahwa di acara di Trans 7 ada stasiun televisi ya. Nah saya ikut tuh di situ, ikut coba-coba dan membuktikan benar ya apa kata orang saya mirip Amdan apa gimana nih. Buktikan saya di situ, terbuktikan di acara TV itu yang di asal itu. Terasal ya itu. Saya pernah lihat itu benar. Ternyata yang membuktikan bukan saya ngomong sendiri, tapi benar kata orang, oh iya mirip ya. Ternyata saya juga di situ, alhamdulillah juara satu ya. Di situ juara satu. Dulu saingannya kalau nggak salah si mirip Jaja. Jaja ada tiga orang kayaknya saya lihat juga. Ada mirip, tiga orang yang mirip. Ayub Tinting. Nah, Ayub Tinting ya. Iya, itu ya. Alhamdulillah. Ya masyarakat yang menilai, yang bisa melihat, juri pun bilang ya udah ini. Ini bukan dari mukanya doang, dari nyanyinya pun sama asli dia bilang gitu. Ya udah bilang gitu. Ya guys, gua tadi gua lihat suaranya juga benar-benar mirip dengan sesuai aslinya ya. Nah, gua mau nanya Bang Amdan nih, kesan-kesannya ada enggak yang bikin Bang Amdan terkejut di saat pernah pengalaman yang mungkin unik lah dengan pengalaman Bang Amdan sendiri? Dulu waktu nyanyi di mana Bang Amdan? Bekasi sih kalau enggak salah. Pas lagi nyanyi, saya datang jadi bintang tamu. Bintang tamu tuh ya? Nah, jadi bintang tamu. Nah, saya juga nggak tahu tuh dia bilang bintang tamu. Itu saya diundang. Terus diundang, tahunya dia langsung MC-nya bilang, nih artis dari ibu kota, langsung ngomong begitu kan. Amin artis tuh orang gempar semua pada ngumpul. Itu suatu pengalaman yang nggak bakal dilupain nih, Pak Amin. Dan juga minta tanda tangan juga. Gue jadi malu minta tanda tangan lo. Semua gue tanda di mana nih gak ya? Bang tadi gue bingung nih, tanda tangan di mana bang tadi? Di jidat aja, di jidat. Oh di jidat. Ya udah, habis itu ya udah minta tanda tangan. Wah, jadi gemeter juga ya. Akhirnya ya udah tanda tangan, saya tanda tangan. Udah langsung udah tanda tangan, udah beres lah. Udah salaman, udah. Itulah berkah ya, anugerah ya. Sebenernya gue juga jujur aja di study lo. Gue nanya sama Bang tadi, itu kayak Bang Amdan. Itu kata gue. Iya. Oh nyata, itu aplikasinya. Oh ya gue pernah ngeliat di stand setuju. Ini nih orangnya nih. Guys, gue serang aja. Gue baru begini aja, gue senang banget ya. Udah guys, gue terima kasih. Gue hanya sempat di sini. Gue lagi acara pertemuan di sini. Acara apa Bang tadi nih kita nih? Serah-serahan. Serah-serahan ya. Gue ngikutin di grupnya Bang Edi nih. Pengen punya acara atau punya seperti pernikahan. Nih, ada di sini nih. Hubungin aja Bang Teddy ya. Bang yang Tori. Punya sound systemnya nih. Kacida. Oh, boy. Hah? Grup Kacida. Grup Kacida. Nih, guys. Nih, nomornya. Hubungin aja Bang Teddy ya. Ini bagi gue ini. Salut tuh. Ulis musiknya, alatnya. Pokoknya yaud, profesional. Dan bikin begar, gua juga sendiri yang pernah gua lihat ya, gua rasakan. Yaudah guys, gua hanya bisa sampai di sini. Jangan lupa like, comment, subscribe di video gua ini. Gua beli lebih semangat lagi nih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.